Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Tepatnya saat ini hari Jumat, tanggal 13 pagi hari ini, kami akan bagi info seputar renovasi daripada Stadion Kanjuruhan. Tentunya tidak lupa doa terbaik buat rekan semuanya, para subscriber, dan tentunya tetap jaga kesehatan dan keselamatan selalu untuk para pekerja, dan sukses selalu buat PT Waskita Karya dan Abib Praya dalam pelaksanaan renovasi Stadion Kanjuruhan ini, salah satu stadion kebanggaan bagi keluarga besar Aremania dan Aremanita tentunya. Untuk yang baru ketemu dengan channel kami, tentunya tidak lupa mohon berkenan dengan ikhlas hati tentunya untuk memberikan dukungan subscribe-nya ya. Karena subscribe itu sendiri gratis dan cukup sekali. Sekali lagi mohon dukungan subscribe-nya dengan cara like, comment, dan subscribe. Ya, terima kasih yang sudah memberikan dukungan subscribe-nya ya. Sekali lagi subscribe itu gratis. Oke, rekan, kita lanjutkan perkembangan daripada renovasi Stadion Kanjuruhan Malang ini. Tampak di sini eksterior sudah terpasang ya. Semuanya hampir melingkar ini sudah terpasang rekan. Kita tunggu perkembangan berikutnya. Dan sampai sekarang pagi hari ini para pekerja juga masih melakukan aktivitasnya. Kalau kita melihat dari bagian atas, untuk kerangka bagian luar juga sudah terselesaikan ya. Dan untuk eksterior di samping kanan daripada tribun VIP ini sudah clear rupanya ya. Untuk lampu penerangan sendiri keempatnya sudah terpasang, tinggal papan skor ini sendiri mungkin tinggal satu lampu lagi ya yang terpasang untuk papan skornya ya. Masih pengerjaan masih dilanjutkan terus. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terselesaikan, dan mudah-mudahan harapan kita, doa kita semuanya tahun ini bisa kita nribun kembali tentunya. Inilah salah satu kesibukan para pekerja. Bisa dilihat sendiri dari rekan semuanya, aktivitas dengan penuh semangat untuk para pekerja ya. Nah, di sini masih berkelanjutan terus rekannya pengerjaan ini ya. Tampak situasi para pekerja dengan beberapa suara besi yang ada ya. Semakin cantik mempesona hasil karya PT Waskita Karya dan Abib Praya ini. Ya, beginilah rekan ya aktivitas para pekerja ya. Ya, ini nanti akan disempurnakan kembali ya. Ya, mudah-mudahan harapan kita semuanya kita bisa nribun kembali nih.
Bagus rekan ya, hasil kerjanya seperti ini. Eksteriornya luar biasa, keren pokoknya ya. Bagian atas, bagian bawah, aktivitas semuanya para pekerja ya. Sekali lagi untuk lampu penerangan, keempatnya sudah terpasang dengan sempurna ya. Tinggal nanti kita tunggu untuk papan skor. Diupayakan, diusahakan bisa terpasang juga dengan sempurna ya. Untuk bagian depan sendiri VIP ini rekan, masih dalam rangkanya tetap pemolesan, pembenahan ya seperti ini. Ada yang tanya untuk papan skor ya, itu masih dikerjakan. Dan untuk taman, untuk taman yang di samping itu masih juga ada pembenahan rekan ya, sekedar informasi. Yang tampak di dalam gambar ini bagian depan ya, VIP-nya. Oh ini, oh untuk pemasangan atap, kerangka atap sudah bisa kita lihat sendiri ya. Beberapa alat berat, kren ini, krennya udah aktivitas juga. Wah keren ya. Ini kalau sudah sempurna bagian depan ini akan tampak ini lebih bagus lagi ya, lebih kokoh, sempurna. Wah itu. Ah, ini pelaksanaan ini masih terus dilanjutkan ya untuk eksteriornya ya. Memang ada suara yang agak keras rekan ya dari kegiatan atau aktivitas sini. Ya oke rekan, ikuti terus bagaimana perkembangan daripada renovasi Stadion Kanjuruhan Malang ini. Kali lagi penuh harap dan kita berdoa sama-sama tentunya agar secepatnya proyek daripada renovasi ini bisa berjalan lancar, sukses, kita semuanya akan bisa nribun kembali ya. Ini salah satu gambaran perkembangan saat hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 13 pagi. Kita ambil tepatnya tanggal 13 hari Jumat ini rekan ya. Seperti ini. Tampak di sini papan skor juga masih ya dikerjakan ya. Ya kita dengar juga suara desingan besi ya, atau mungkin ini apa, pengelasan, pemotongan. Ya ini artinya di bagian dalam sana masih ada aktivitas saat ini. Beberapa pekerja memang melaksanakan sesuai fungsinya. Ini gundukan, secepatnya nanti bisa diratakan kembali. Sebagai info aja buat taman nanti itu tampaknya akan indah kan ya, yang ada taman itu nanti itu tadi saya lihat sempat ada pembenahan juga.
Artinya bukan hanya sekedar stadion ini saja yang direnovasi, juga mungkin bagian sisi-sisi luarnya nanti berikutnya atau selanjutnya akan tetap ada pembenahan juga ya. Ya, ini ada satu truk masuk. Untuk angin memang agak sedikit kencang ya untuk di area tempat ini. Di kawasan Stadion Kanjuruhan Malang ini memang angin cukup kencang saat ini ya. Ya, mungkin di tempat rekan juga demikian. Kondisi anginnya memang luar biasa, agak sedikit tambahan ini ya, kencang. Tidak seperti biasanya. Di bagian sisi kanan, ya, di bagian sisi kanan daripada tribun VIP udah eksteriornya udah luar biasa ya, bagus ya, udah tertata ya, seperti ini gambaran eksteriornya ya, bagus. Nah, ini mudah-mudahan sedikit gambaran ini dari kami bermanfaat buat rekan semuanya ya. Ya rekan, jangan di skip dulu, ikuti terus bagaimana kelanjutan daripada video ini. Saksikan terus detik demi detik, menit demi menit ya. Ini perkembangan yang ada ya saat hari Jumat tanggal 13 pagi hari. Ya, untuk yang di atas eksterior sendiri nih rekan, itu nanti tetap dilakukan pengecatan lagi ya untuk yang bagian atas ya. Memang semuanya ini harus bertahap tentunya ya. Itu tetap sabar buat keluarga besar Aremania dan Aremanita ini. Kita sebentar lagi akan mempunyai lagi atau bisa memiliki lagi Stadion Kanjuruhan ini untuk kita nribun bareng ya, nribun bersama lagi. Angin cukup kencang rekan ya, debu berhamburan juga seperti ini kita lihat. Di bagian pelataran tadi sempat diukur-ukur kan ya di luar pagar itu, tapi kami juga nggak tahu, tidak mengerti untuk apa, daripada salah nanti ya. Yang jelas nanti seperti ini gambaran di bagian tribun VIP ya, masih ada pengerjaan-pengerjaan yang sifatnya untuk penyempurnaan ya, agar bisa terselesaikan dengan baik dan sukses. Kita ikuti terus rekan bagaimana perkembangan ini, jangan skip, tonton terus. Pak, di sini seperti kren sudah aktivitas juga ya, dan para pekerja nih bagian atas ini rekan ya, masih aktivitas. Ya, semuanya itu tentu tahap demi tahap ya, akan terselesaikan semuanya, termasuk yang di bagian depan ini kerangka sudah tampak naik dengan sempurna rekan ya.
Nah, inilah hasil karya dari PT Waskita Karya dan Abi Praya serta para pekerja otomatis ya. Semoga sehat, sukses selalu, berikan keselamatan ya. Oke rekan, demikian sekelumit tayangan ini. Ini sekian menit, mudah-mudahan bermanfaat sebagai gambaran perkembangan daripada renovasi Stadion Kanjuruhan Malang ini. Salah satu kebanggaan buat keluarga besar Aremania dan Aremanita tentunya, agar secepatnya kita bisa tribun kembali. Sekali lagi salam hormat buat keluarga, doa terbaik dari kami buat para subscriber, semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan selalu, dan panjang umur, murah rezeki, dan tetap bahagia bersama keluarga di rumah. Dan tak lupa juga buat para pekerja, semoga Anda senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan dalam aktivitas renovasi Stadion Kanjuruhan ini. Dan tentunya sukses buat PT Waskita Karya dan Abi Praya dalam rangka renovasi pembangunan Stadion Kanjuruhan ini. Sekali lagi doa terbaik buat semuanya dan salam hormat kami buat keluarga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya.